Yeay, akhirnya gue beli juga ayam geprek bensu. Ini yang level 10, ini levelnya 10 tuh. Level 10, coba kita buka ya. Cing. Wah. Ini sih menggiurkan banget loh. Wow. Tuh kejunya. Wow, mantep mantep. Oh, mantap. Oh iya, lupa pembukaan dong. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Aduh. Jadi sekarang ini gue lagi cobain ayam geprek bensu. Yang gue beli yang keju meleleh. Ini kelihatan enak banget sih. Bentar ya, gue benerin dulu. Oke. Mungkin biar lebih enak makannya. Nih ya. Dapat timun. Dia segini murah banget sih. Aduh. Ya ampun, ribet deh. Aduh, rempong ya cuy. Aduh, mantap. Wah. Dua dulu ya sebelum makan. Amin. Pijawan gak sih? Pijawan nih. Ya? Deketin. Oke. Ya. Wow, ini. Kita coba dulu ya si ayamnya itu gimana. Tadi sebelumnya gue udah cuci tangan. Bentuknya sih ayamnya kayak ayam ini ya. Kayak ayam KFC gitu. Enak. Dia nasinya kurang padat gitu, jadi pas dikeluarin tuh kayak ngendok dong, aduh. Mestinya nasinya tuh yang pakai mangkok, padet gitu loh. Jadi orang ininya lebih enak. Enak. Jadi si kulitnya itu, kalau kalian lihat, kan warnanya merah-merah gitu ya. Jadi ada rasanya si kulitnya. Jadi rasa-rasa kayak lada pedes-pedes gitu. Enak. Jadi pas dilelehin itu di bawahnya, jadi habis ayam, cabe, baru kejunya. Oh, sama dikasih telur. Telur. Ini murah banget loh, cuma 25.000 segini. Ayamnya, wow, cabenya pedas, kayak sambal bawang. Jadi berasa banget bawang merah, bawang putihnya, ya bener-bener rawit. Wow, enak. Ini tanpa cabe pun ayamnya enak loh. Jadi kalau kalian yang nggak bisa makan pedas, pesannya biasa aja, enak. Wow. Ada telurnya juga ternyata. Jadi abis ayam goreng, cabai di itu tumbukin gitu. Ada telur kayak telur, ha, telur baru keju. Wow, pedes. Ini gue beli yang level 10. Tapi pedesnya masih bisa dimakan.
Ini cabenya nih. Dia nguleknya kasar, jadi cabenya tuh bukan bener-bener halus. Pedas. Ini ayamnya aja enak loh. Tanpa cabai ya, enak. Coba ya, ayam pakai cabenya sama kejunya. Cabenya gila. Pedes ya. Enak. Pedas. Ayamnya sih ini kayaknya dada ya. Dada gitu. Wah, ini sih gue bakalan beli lagi deh. Tapi mungkin kayaknya gue bakalan beli yang ayamnya doang. Karena ayamnya sendiri pun udah ada rasanya, udah bumbunya. Enak. Nah, lu ngomong. Jadi ini gue beli di, makanya gue bersyukur banget sih. Jadi dekat rumah gue itu dia ada apa namanya tuh perumahan Taman Palem. Di sana tuh semua makanan tuh ada, tau gak? Dan ini gue juga baru tahu bensu ini udah ada di Taman Palem. Jadi gue gak perlu jauh-jauh ke Pademangan. Gue gak perlu jauh-jauh ke daerah mana yang katanya rame banget. Bahkan tadi pas gue beli siang itu aja gak gitu rame. Nunggu paling cuma 15 menitan gak nyampe. Dan udah ada semuanya. Dan murah banget sih. Dan gak ada pajak loh. Jadi bener-bener ya Rp25.000 gitu. Wow. The best part kulitnya. Ya Allah, kulitnya enak banget. Dan meskipun dia udah taburin sama cabenya, udah sama kejunya, ayamnya itu masih renyah. Enak. Sumpah, ini ayamnya sih gue bakal beli lagi loh, tapi tanpa cabe kali ya. Jadi original ayamnya. Enak banget. Oh my God. Jadi kayaknya menurut gua si kejunya itu sama ayamnya itu dia bukan tipe yang menyatu banget. Jadi kayak di atas ya. Jadi ya sebenarnya pas lu makan pun dia kejunya tuh nggak benar-benar nempel di ayamnya gitu. Jadi kayak terpisah rasanya. Tapi jujur ayamnya enak banget tanpa apapun. Ini enak banget dan kulitnya renyah, ada rasanya, mantap.
Cuman mungkin menurut gue, kalau makan langsung di sana, mungkin si kejunya itu mungkin masih meleleh. Jadi kata kan gue bungkus tadi di perjalanan mungkin 20 menitan. Jadi kejunya udah agak keras. Jadi mendingan kalau mau ini makan di sana sih. Untuk level 10 menurut gua pedes. Jadi pedes di bibirnya gini loh. Bukan di tenggorokan. Kan ada tuh yang sambel pedes tenggorokan bibir enggak. Nah, ini tuh di bibirnya tuh di bibir sama lidah. Pedesnya. Jadi mendingan menurut gua kayaknya pesennya level 5 aja deh. Level 5. Di sambelnya pedes ya, main. Udah habis makanan gue ya. Habis. Karena makan ini doang gak cukup, jadi tadi gue ada beli lagi nih otak-otak. Yeay. Mantap. Ini otak-otaknya tuh. Jadi gue mau sekalian makan lah ya. Porsinya tadi sih gak gitu banyak kalau menurut gue. Dan ini otak-otaknya punya temen gua. Jadi gua punya temen dia jualan. Dan ini dulu pernah gua dikasih gitu. Dan ini otak-otaknya enak banget dan murah. Nih. Ay, tuh otak-otaknya. Lihat ya. Nah. Halus banget ya. Coba tanpa si bumbu kacangnya ini. Oh my god. Enak. Enak. Oh my god. Jadi ini tuh si apa? Ininya otak-otaknya. Ini mah bisa habis sendiri. Orang rumah udah bilang, "Ntar sisain ya." Wah. Ini enak. Jadi ini rumahnya tuh daerah Cendrawasih, daerah Jakarta Barat. Jadi kalau kalian misalnya bener-bener serius mau, kalian bisa DM gua, nanti gua kasih tahu. Kita coba ya, pakai bumbunya. Kelihatan bumbunya. Oh my god.
enak. Jadi si otak-otaknya itu lembut, lembut banget dalamnya, kerasa banget ikannya, dan enak. Wow, ini mah cemilan doang ya, bisa makan berapa banyak gue. Kayaknya kalau beli makanan enak, sumpah itu rasanya seneng loh, rasanya seneng. Iya, pakai kacangnya. Enak. Kayak gue enak deh. Jadi gue kali ini langsung reviewnya dua makanan. Pertama, ayam geprek bensu level 10 yang lele, harga 25.000. Murah banget. Dan ini juga, oh my gosh, ini endes. Wah, tadi tau gitu gue belinya banyak kan ya. Ini gue beli cuma 30-an doang. Gue pikir orang rumah kan kurang suka, ternyata demen. Ini enak banget ya loh. Enak. Berapa kali gue ngomong enak, tapi emang beneran enak, gimana dong. Dan rasanya tuh manis ikannya, berasa banget, lembut banget. Gue suka tipe makanan yang beginian. Ikannya berasa enak. Menurut gue jarang ada yang enak. Waktu itu ada yang enak ya, otak-otak, tapi jauh. Nyokap gue waktu pernah beliin di daerah Pantai Carita. Itu enak banget. Dan harganya cuma dulu ya, mungkin berapa tahun yang lalu kali ya, 4 tahun yang lalu mungkin, itu satu beginian ya yang di Pantai Cerita itu 1.500. Bayangin 1.500 loh. Dan enak. Enak. Kacangnya ini, nih kacangnya ini pedes, pedesnya nggak terlalu pedes, manis kacangnya. Dan gue suka tipe yang si rasa kacangnya begini nih, kayak gimana yang mendeskripsikannya ya. Karena kalau orang yang nggak pinter bikinnya, even cuma bumbu kacang itu menurut gue gak enak, tapi ini enak. Jadi mungkin ada kacangnya dia beda kali ya, apa gimana ya. Dan aduh, enak banget sih, pedes, jadi berasa banget gitu di lidahnya. Buka lagi. Ini gue udah makan berapa banyak. Oke guys, thank you yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share. Thank you. Pokoknya overall ayam geprek bensu enak banget. Cabenya berasa, kejunya berasa. Mantap. Oke, thank you, bye-bye.